الفاتحة. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم صباحك محمد وخصوصا لما شهد المرن إلى الباب وإلى الباب المتقدم إلى الباب صلى الله عليه وسلم وجميع مؤسسي هذا المعهد الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Idza mata ibnu adama ingkoto amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yatullah. Kula maknani sing ketiga mawon aw waladin sholihin yatullah. Dados walad niku maknane anak. Anak niku saged anak nasab kados Habib Umar bin Isbat, Habib Soleh bin Isbat, Habib Ali namanya anak nasab. Lalu yang paling penting dari status anak niku soleh, soleh niku status perilaku. Ya, dadi soleh niku status ingkang soleh. Soleh niku maknane ingkang layak. Yat ulah nembe wonten sifat kedua ingkang dungano. Dadi pertama niku sementing soleh. Dikata saniki niku tiang mendoakan orang tuanya, tapi buat nanten status soleh. Dari rapati mandi. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi status soleh itu kita dapatkan dulu, baru yad'ulah. Sekarang do menculot, anaknya do rapati soleh, terus dunga-dunga saja ini rapati mandi. Nah ini Habib Ali bejo, anaknya dijinak no soleh, ya soleh tenan. Jadi ini pun ini ku nama merger nih. Jadi soleh kamil. Tapi ngeten nggih kula pesen karena Habib Soleh mulai kecil sama saya sama-sama ngaji di Mbah Mun. Orientasi terbaik saking sunnah nabawiyah gini ku keberlangsungan. Terus kula sering belajar tentang kitab-kitab samawi, kitab-kitab sing diriwayataken beberapa ulama ahli kitab sing pun disaken kalian ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku riyen Nabi Ibrahim niku pertama dadi Khalilur Rahman, kekasih Allah Khalilur Rahman. Iku mergi piyambake nu tersiksa. Tersiksa protes. Terus kadang tiyang saya niku kudu protes. Tapi protes bukan kedah demo. Protes itu tidak harus demo, protes. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau yang Tuhan, Engkau Zat yang begitu penting, Engkau Zat yang menciptakan langit dan bumi, Engkau Zat yang memberi rezeki, yang bikin air, bikin oksigen, semua kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal Engkau. Ini tidak fair. Jadi beliau itu tiap malam tuh ngumpat. Ini enggak fair dunia ini. Engkau yang begitu penting pencipta langit bumi, engkau begitu penting yang menciptakan air, menciptakan kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini tidak fair. Ini tidak benar. Jadi sering marah gitu. Karena sampean enggak bisa bayangkan kan, apapun hebatnya presiden atau menteri atau rektor atau kiai terus nang desa enggak dikenali statusnya, diundang lek apa ning dilek itu enggak keren blas. Karena ya sama kan, salah Habib Soleh Alatos muridnya Said Umar punya Mbah Mun terus nang desa diundang pening dilek itu kan enggak keren blas. Awal dari keren tetap dikenal. Nah, kemudian orang itu enggak kenal Allah. Makanya terus beliau sujud berkali-kali, ya Allah. Sama siapa munajatnya beliau? Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Jadi cara kiai sarang namanya ini innahu saat temennya kelakuan la yahzunu yaktini nyusano ni ing ingsun nyusano banget karena pakai lam taukit. Innahu saat temennya kelakuan la yahzunu yaktini nyusano banget ni ing ingsun apa sing nyusano an apa sedini kelakuan la ara rani ngali ingsun fil ardi ing dalam bumi ahad dan ing wong suwiji ya budu kang nyembah sapa ahad ka ing panjenengan wiri saliyane ingsun. Ya Allah, sungguh saya sangat susah. Karena Engkau Zat yang begitu penting, kemudian yang tahu kalau Engkau Tuhan itu hanya saya. Sampean ngenes enggak misalnya ada orang melihat saya Umar Hafid kemudian enggak tahu kalau beliau orang alim. Sampean sebagai muridnya ngenes enggak? Ngenes kan. Ada orang memperlakukan Mbah Mun tidak tahu kalau beliau seorang alim alama. Kita sebagai santrinya ngenes enggak? Ngenes. Lah ini Allah yang Tuhan kemudian orang tidak ada yang memperlakukan dia sebagai
Tuhan, bahkan nyebut saja tidak mau. Itu ketersiksaannya Nabi Ibrahim. Kalau kita-kita kan tersiksa mergo ora duwe, ora payu rabi, terus sing wis payu rabi ora iso wayah, ya gitu-gitu. Macam-macam kesulitan. Itu jadi apa jadi wali itu sudah berat karena orientasinya enggak tentang Allah tapi tentang diri sendiri. Ana sing susah proposal rego ya Mas Agam. Macam-macam. Artinya Nabi Ibrahim itu orang yang benar-benar Khalil Rahman. Beliau tersiksa ini karena dunia dianggap gak fair. Masa Allah zat yang begitu penting kemudian mereka gak tahu. Maka awal dari nubuah itu apa? Menaukan, al-iklan, mempermaklumatkan Allah di alam raya ini. Makanya gak ada Nabi kecuali memaklumatkan diri. Saya dulu awal-awal Habib Sholeh mau nyai saya bilang, orang alim itu harus ngaku kalau alim. Habib juga harus ngaku kalau Habib. Yang orang miskin tidak usah ngaku sudah konangan. Wong elek ora usah ngaku sekitar elek. Sudah. Karena agama ini pertama yang menolong itu memaklumatkan. Sehingga pertama Nabi jadi Nabi dari Gua Khira. Pertama apa? Cara saya ini kira-kira memaklumatkan. Tapi reso dibahas ana jumpa pers. Tapi yang jelas pertama yang dilakukan Nabi setelah di Gua Khira apa? Memaklumatkan diri kalau beliau adalah Nabi. Sehingga dikumpulkan semua, terus beliau memaklumatkan diri kalau saya ini Nabi. Karena enggak ada artinya Allah kalau tidak dimaklumatkan. Makanya di Quran tuh kalau menyebut Allah atau menyebut kebenaran selalu dimulai dengan kata fa'lam, harus dimengertikan. Kita ngerti kemudian mengertikan ke orang lain. Makanya saya sering dulu bilang ke Habib Soleh, enggak boleh orang soleh menyembunyikan diri. Karena nanti kalau orang-orang soleh menyembunyikan diri, sing zuhara ala wajilil ardi adalah sesuatu yang enggak benar. Coba misalnya gini ya, orang bisa terhibur lewat dangdutan, terhibur lewat maksiat. Sementara orang enggak bisa terhibur lewat Tuala al-Badru alaina, Asyrokal Qanubti Haja dan sebagainya. Maka orang-orang soleh adalah orang yang bisa memaklumatkan Allah, memaklumatkan Rasulullah, memaklumatkan Quran dan supaya itu diterima. Karena awal dari orang terima itu tahu dulu. Nah ini tahu saja enggak. Makanya Nabi Ibrahim susah ya Allah, engkau zat yang begitu penting kemudian enggak diketahui. Ini apa-apaan, enggak fair. Akhirnya Nabi Ibrahim diangkat sebagai Khalil Rahman untuk menaukan atau untuk memaklumatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sebelum itu beliau dihibur, diterbangkan ke langit, ke alam malakut. Kamu susah ya, kenapa susah? Karena zat sepenting engkau kemudian enggak ada yang menyembah. Terus dijak ke alam malakut, ditunjukkan sekian juta malaikat, sekian ribu malaikat semuanya membaca tasbih takbir. Ibrahim semenang. Oh ternyata sing seneng jenengan banyak. Loh coba kalau kita punya kiai kayak Mbah Mun, semakin yang seneng banyak kan semakin kita seneng. Kalau enggak ada yang tahu kan kita tersiksa. Makanya ini penting sekali. Jadi pertama agama ini seperti ini itu barokahnya dimengertikan, dimaklumatkan. Saya ini orang yang humul, humul itu menutup diri betul, kecuali bab ngaji. Saya kalau ngaji terbuka. Sampai saya tidak tahu apa ada yang streaming apa direkam, saya tidak tahu. Pokoknya saya satu-satunya saya mau terbuka itu pas ngaji. Dan saya pede karena dulu ngaji saya benar. Saya tanya Mas Akom Mas. Sebetulnya kalau sampean mau mulang terbuka bagus. Potensinya dua, konangan alimnya atau konangan ya resiko terbuka kan itu kok konangan alimnya. Nah daripada potensi yang kedua terus nggak mau ngajar humul, syaratnya wali ku humul. Oh humul itu nggak menampakkan di, memangnya mau menampakkan apa kalau nggak bisa apa-apa kan. Jadi saya nggak tahu itu humul apa bagian dari pengamanan diri apa Mas apa Haim. Jaga iman. Jadi Nabi itu pertama yang dilakukan apa? Memaklumatkan kalau Allah itu Tuhan. Jadi ciri utama orang soleh itu kalau kebenaran tidak mendominasi bumi ini. Jadi ciri utama orang soleh itu seperti itu. Makanya kenapa saya milih manhaj, tentu Habib Soleh Anda harus niru saya karena antar orang alim tidak boleh saling mengikuti. Tapi juga seterusnya enggak boleh saling ganggu. Saya itu ngaji di mana-mana itu guyon. Karena bapak saya suka guyon, Mbah Mun suka guyon. Alasannya bapak dulu sederhana. Orang sudah nyari hiburan dengan maksiat.
Sehingga agama ini harus membawa keceriaan sosial, membawa keceriaan hati. Karena Allah ngendikan kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrahu. Orang itu harus senang dengan kebaikan. Orang happy dengan tholal badru alina, happy dengan manakibul akhyar, dengan fadailul akhyar. Karena orang di sana sudah senangnya itu kalau ada maksiat. Nah, sekarang agama dibawa orang-orang yang tidak menyenangkan juga. Ngaji teko wis merengut. Ada muridnya salah duduk marah. Salah posisi meja marah. Lalu orang-orang kan mikirnya kan, daripada ngaji dimarahin terus mendingan ndak kan. Makanya Nabi itu paling marah itu kalau satu kebaikan jadi problem. Mu'ad bin Jabal itu pernah ngimami lama sekali. Dan yang makmum itu akhirnya mufarokoh. Dulu belum ditemukan fikih, tapi orang ini sudah berani mufarokoh. Jadi ini termasuk mujtahid. Sebelum tahu Fathul Mu'in, tahu Wahab, dia sudah berani mufarokoh. Jadi sudah luar biasa. Karena bangsa ibadah yang agak-agak ngawur itu tanpa diajarin sudah do pinter sendiri. Dia mufarokoh. Ketika dia mufarokoh, komentarnya Mu'ad, dia munafik. Sholat belum selesai kok mufarokoh. Singkat cerita Mu'ad melaporkan itu ke Rasulullah. Si tukang penggembala ini juga melaporkan ini ke Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Yang Rasulullah itu yang bela malah bela yang penggembala tadi. Afattanun anta ya Mu'ad. Kamu itu tukang fitnah. Agama ini kalau kamu model begitu orang lari. Basyiru wala tunafiru, yasiru wala tuasiru. Padahal ini baca Quran panjang, harusnya akan ibadah. Tapi karena ini menjadi problem sosial, orang menjadi tidak nyaman jamaah, itu sudah disalahkan Nabi. Karena tadi, kalau agama ini jadi problem, maka masalah besar. Makanya sifat dasar Rasulullah itu apa? Khofiful ma'unah, biayanya murah. Makanya saya ngaji di mana-mana ya suka seperti ini. Mejanya enggak jelas, pengunjungnya pengunjungnya juga enggak jelas. Semakin kacau semakin baik kira-kira. Nah, ini pengunjungnya juga seperti ini kan. Nanti sampean yang beda tuh. Jadi tak beri hak gue jelek saya ini. Ini namanya aqomatin. Kalau faman taroka fakot. Jadi pilihannya kalau enggak aqomatin ya adamatin. Jadi kenapa banyak kiai yang ceria? Karena tadi satu-satunya cara kita menandingi hegemoni maksiat adalah pembawa taat itu ceria. Karena orang itu mesti mencari kebahagiaan. Sebab itu para nabi itu mengajarkan agamanya dengan cara yang bahagia. Misalnya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi tidak ngendikan gini, mangqala la ilaha illallah terus salatnya benar, puasanya benar, belajarnya benar, jadi kiai ngiainya benar. Wah, itu kalau itu panjang sekali, banyak yang enggak masuk surga. Sementara kubu yang lain kampanye sudah tenang bersama bapaknya di surga. Lah kita kampanyanya, kon salat ra mesti ditompo. Puasa ra mesti ditompo. Wis repot, syaratnya ditompo ikhlas wangel, kowe ra bakal iso. Berarti maknane kan ra bakal mlebu swarga. Akhire wong kan mikir, wis salat tetep ra swarga, puasa tetep ra swarga, mendingan ra salat. Jadi kita ini kan bersaing sama kampanye aku sebelah gitu. Makanya saya milih manhaj pokoknya Islam apik. Tapi bukan berarti saya menyepelekan aturan-aturan dalam sholat, enggak. Karena yang kampanye itu sudah banyak. Biasanya kiai-kiai sing kereng kampanye tentang sing kereng-kereng ini. Itu saya manfaatkan ya sudah itu bagian jenengan. Jadi orang itu harus mikir. Agama Kristen itu diterima di Eropa di mana-mana. Di antara sebabnya adalah karena orang dijamin masuk surga. Orang mau kaya apa faseknya tetap kalau mati bersama. Kita enggak, sudah kiai, sudah mulang terus masih didoain. Semoga amal baiknya diterima, amal buruknya masih ngeper apa? Dan itu santri saya nanti kalau ziarah saya dengan ya Allah ampuni Gus Bah ampuni. Itu kan ngenyek orang itu maksudnya. Maksudnya bukan, makanya saya pernah ketemu orang yang berfaham Wahabi. Dia nuduh kalau orang doa ke mayit itu minta sama mayit. Saya bilang saya saja yang jadi mayatnya enggak siap. Kok bisa? Doanya itu doa ngeper. Masa sama gurunya bilang gini, Allahumma inkana muhsinan fazid fi ihsani wa inkana musian. Masa gurunya ditaklek? Jadi dia enggak yakin betul kalau gurunya muhsin. Masih ditaklek, jika guru saya baik maka gini ya Allah. Jika guru saya buruk maka gini. Loh, saya tuh enggak pernah doain Mbah Mun gitu. Tak anggap enggak sopan. Jadi kalau saya berdoa ya Allah
jenengan izihi apa ya, jenengan balas lah izihi anna anil muslimina khairan kasira wa antal ghafurur rahim wa anta gitu. Saya enggak tega muni wa ingkana musyana. Jadi kayak ada sopan ya. Lo kalau aku yang mati sabi lagi. Tak balik malah. Ingkana musyana. Malah ada terusannya bahwa kadalik. Jadi makanya mereka kan sering pakai dalil. Andaikan tradisi itu benar, maka yang paling pertama melakukan itu sahabat. Selalu mereka berargumentasi kalau itu tradisi yang benar, maka pertama yang melakukan mereka itu melakukan itu sahabat. Ya enggak mungkin sahabat masa bilang ke Nabi ingkana ingkana. Bisa kafir berat kan? Masa kesolehannya. Lu andaikan Syekh Abdul Qadir wafat di mana ini ngomongin? Beduk. Beduk. Saya enggak akan berdoa seperti itu. Oh, bisa marah Syekh Abdul Qadir jalannya. Masa kesalahan beliau di ingkana musinan sama ingkana musinan. Jadi orang tuh harus mikir. Jadi saya dengan bukan berarti terus berarti Gus Bak Bita menciptakan doa baru. Ini bukan urusan menciptakan. Orang yang punya sopan spontan seperti itu. Ini bukan urusan modifikasi doa Anda. Makanya kenapa para nabi itu tidak disolati dengan cara seperti itu, langsung assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakrin, assalamualaikum ya Umar. Enggak mungkin kita mengatakan ya Abu Bakrin, ya Allah ingkana. Masa Abu Bakar di ingkana? Kalau dia bukan, kalau beliau ashabu Rasulillah pasti orang Sayyid itu zuriatu Rasulillah pasti al-tahirin al-mutahari. Guru-guru kita ini guru-guru kita. Jadi tolong doa itu. Nah, kalau terpaksa doa wa in kana musian, anggap saja hafalnya hanya itu, tapi jangan dijiwai, apa? Jangan apa? Dijiwai. Kalau ditanya, "Lho Gus, ini orang soleh kok doanya wa in kana musian?" Itu kan guru jenengan. Apalku ikut tok. Tapi ora usah dimaknani, apa? Karena sekali dimaknani nanti kan. Jadi ini urusan etika, urusan rasa. Saya teruskan ya, karena jadi saya mohon sekali, apa-apa itu ada aturannya. Ada aturannya, ya tentu kita ikut masal saja. Semua selain Nabi, selain para wali, kita enggak apa-apa. Doa wama ingkana musinan, ingkana musian. Tapi di hati kita sebetulnya ketika mengatakan ingkana musian itu coro Jawa hanya rapalan, rapalan itu ya sudah ngomong saja. Tapi enggak usah apa? Enggak usah dijiwai ya. Yang dijiwai kita adalah sifat ghafurnya Allah. Bukan status mayitnya, tapi sifat khofurnya Allah. Karena kata musik itu kan enggak nyaman. Makanya Nabi itu hebatnya Nabi, ya tentu karena bentukan Allah Subhanahu wa taala. Adabani Rabbi fa asana ta'dibi. Itu kalau nyifati tentang keburukan orang mukmin itu diikutkan sifat khofurnya Allah. Jadi misalnya gini, kalimatnya liyukaffirallahu anhum aswa alladzi amil. Atau sebagian ayat misalnya wa yukaffiru anhum sayiatihi. Jadi sebetulnya kalau terpaksa mengatakan orang itu buruk, itu sebenarnya dari Allah dulu kita mengatakan Allah itu zat saking baiknya itu mengampuni salahnya seseorang. Jadi nyifati Allah dulu, Allah saking baiknya itu mengampuni salahnya orang-orang baik, karena orang-orang baik juga manusia, ustadz juga. Tapi lebih ke nyifati ke Allahnya. Kalau kita kan enggak, lebih tertarik nyifati mayitnya. Sehingga kita di hati itu mayit kira tak jalan sepuro tuntas kayak gitu. Jadi kalau di Quran tidak seperti itu. Jadi kita lebih mensifati Allah itu ghafur, afuwun karim. Makanya seperti doa-doa kita kalau Ramadan begini. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa, baru bakas fa'fu anna. Jadi ada aturannya. Meskipun ilmu ini agak jelimet, tapi bagi ahlinya ini ma'ruf. Kalau sampean enggak paham berarti enggak ahlinya. Jadi ilmu ini agak jelimet, tapi ma'ruf. Nah, sehingga Rasulullah, kalau kita meyakini syafa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu cara berpikir harus kita balik. Misalnya begini. Wong Islam nakale ngono, penggaweane maksiat kok disyafa'ati Kanjeng Nabi kurang penggawean. Caranya berpikir jangan gitu. Kalau gitu kowe mari mangkel wong nakale ngono kok untuk syafa'ati Kanjeng. Tapi cara berpikir gini. Syafa'atu Rasulullah itu wasi'ah, luas sekali. Syafa'atu Rasulullah ghairu munhasirah, tidak ter
batas. Syafa'atul Rasulillah itu lebih sakti ketimbang dosanya umatnya. Semua ulama dulu kalau nyifati Allah juga gitu. Allahumma misalnya, maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya, yang misalnya yang pakai mutakallim ya, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Jadi jangan kitanya dulu. Kalau kitanya dulu kan nyifati kita dosa banyak. Itu sama enggak usah ngaku sudah tahu semua. Tapi nyifati pertamanya apa? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Sehingga dari nyifati maghfiratullah yang wasi'ah, yang tidak terbatas, kemudian kita sah mengatakan bahwa ahlul maksiat pun mungkin atau berhak dapat ampunan. Sama syafa'atu rasulillah itu ghairu munhasirah, syafa'atu rasulillah itu wasi'ah. Sehingga sahlah riwayat syafa'ati li ahlil kabair min ummah. Itu bukan menyangkut melegalkan kabirah, bukan menyangkut mengesahkan orang Islam dosa besar, karena nanti dapat syafaatnya Rasul. Cara berpikir jangan gitu. Nanti kamu mentasjek memberanikan orang melakukan maksiat berdasar iktimat syafaati Rasulin. Itu jangan gitu cara berpikir, dibalik apa? Syafa'atu Rasulullah awsa'u wa awsa'u. Sangat luas. Sehingga saking luasnya sampai yang tukang maksiat saja kebagian. Sama rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah. Rizkinya Allah ya wasi'. Sampai wong nganggur ya iso mangan ngono. Nah begitu juga rahmati Allah Ta'ala itu wasi'ah. Sampai wong sing sumpek utange akeh ya iso guyu. Tapi kalau dibalik, misalnya saya diprotes kiai. Saya pernah juga diprotes. Gus umat kok mbok latih guyu padahal mereka maksiate akeh, utange akeh gini-gini. Karena kamu menyifati orangnya. Kalau menyifati orangnya sampean guyu haram. Utang jatuh tempo, sampean gak mikir dosa ndak? Dosa. Dadi kiai muridnya goblok kok kiai ini kurang tahajud itu ya dosa. Dadi kiai kok muridnya goblok tenang wae. Sementing untuk sowanan itu amatir ya gitu. Mestinya cara berpikir dibalik. Rahmatullah wasi'ah. Rizkuhu ya wasi', fadluhu wasi'. Sampai wong sumpek wae iso guyu. Sehingga kita ini sudah objek. Loh, kita ini tidak subjek. Di alam raya ini kita tidak subjek, tapi apa? Objek. Makanya saya berkali-kali mengatakan, mbok kayak apa sumpeknya kita, tetap wong iso guyu. Karena apa? Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu adhaka, zat yang memberi orang iso guyu. Wa abka lan zat sing maring wong iso nangis. Karena sifatnya Allah Ta'ala pasti nafidah. Sifatnya Allah Ta'ala pasti terjadi. Dan kita objek. Makanya wong sumpek utangnya akeh, bujur ora percaya, tonggo ora percaya, oh nak guyu banter-banter. Karena Allah ku adhaka zat sing maringi guyu. Wa abka. Sudah presiden, sudah gubernur, sudah menteri. Nak Allah kepengin nangis no yo. Nangis. Coba ngeluhnya apa kalau misalnya jenengan seorang mantan presiden atau mantan gubernur. Kadang anaknya calonan RT mbok menang mbok ndak. Ngeluhnya apa orang alim misalnya alim alama anaknya mau jadi jurumiah raiso susah, kaya raya anaknya jadi pasien susah. Allah punya cara untuk abega, untuk bikin orang nangis. Nah karena kita ini objek, pasti sesumpek apapun orang yang bisa tertawa ya bisa nangis. Makanya banyak ulama yang enggak terlalu serius mikir agama ini bukan karena daplek, enggak, karena Allah mensifati dirinya al-hadi yang memberi petunjuk. Kita enggak ditunggoni Kanjeng Nabi, enggak ditunggoni Wali Songo, enggak ditunggoni para alawiin yang dulu. Enggak ditunggoni Habib-habib yang kayak Said Abdul Al-Haddad. Tapi karena Allah itu Al-Hadi yang memberi petunjuk dan sifatnya Allah Ta'ala la budda wa ya antakuna nafidah. Sifatnya Allah pasti nafidah. Amerika kayak apa liberalnya? Sekarang trennya juga banyak yang masuk Islam. Kampung-kampung pedalaman enggak ada kiainya, cukup mudin. Kadang membawa agama itu orang yang ke situ mau nyari kayu. Orang di pedalaman Kalimantan, Sulawesi itu pertama itu nyari kayu, tapi bawaan hidayat, lama-lama bikin masjid. Saya pernah di Korea, ke sana orang nyari uang, niatnya juga nyari uang, tapi akhirnya tersiksa kalau enggak bikin masjid. Karena apa? Karena Allah itu Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk. Maka kamu enggak usah khawatir, agama ini pasti jalan ila yaumil qiyamah. Karena Allah Al-Hadi. Sama. Buat kamu umat, buat weden-weden ini, kue ku amalam namun mesti ditompo.
nak ra ditampa mlebu neraka. Ngono mulai ngaji ya tenang ae. Tenang, santai. Bahkan kadang bilang gini, Pak Yai tadi enggak bener. Masa ngecap orang mlebu neraka. Kita yang masyarakatnya enggak tahu pintunya. Pak kayaknya tahu pintunya. Karena orang itu punya cara. Lho ya betul. Orang bedui itu kalau ngaji sama Nabi itu lebih unik timbang yang soleh, timbang yang pinter. Sehingga banyak ilmu itu ditemukan dari orang bedui. Karena cara berpikir itu aneh. Kalau orang soleh, orang waras kan berpikirnya ada aneh, standar. Jadi orang bedui itu aneh. Pernah suatu saat Rasulullah itu khutbah, cerita kiamat. Wah dahsyatnya kiamat kayak apa. Semua orang diam nangis semua. Orang bedui enggak, lebih cerdas. Ini Nabi itu aneh, cerita kiamat kok enggak ada tanggalnya ini gimana. Orang nangis semua karena dahsyatnya kiamat kayak gitu. Bumi dihancurkan, wus. Pantas sudah nangis dewi-dewi. Ya ono sing nangis pabrik banyune macam-macam ya. Ini kalau kiamat gimana ini perjalanan air kemasan saya kan ora mikir. Mikir dewe-dewe gitu. Tapi ini enggak orang bedui cara berpikir tuh enggak. Malah ya Rasulullah mata sa'ah. Engkau itu cerita kiamat tapi enggak jelas tanggalnya. Kalau cerita kiamat ya harus jelas dong kapannya. Jadi unik. Jadi cara berpikir sahabat kaget semua lu. Kaget. Karena enggak kepikiran. Nabi a'radu anhu, a'radu itu mengabaikan. Banyak sahabat yang menganalisis lam yasma kan. Nabi memang enggak dengar sehingga mengabaikan. Ada yang analisis lagi sami'a wa kariha. Sebenarnya Nabi dengar tapi enggak berkenan karena tengah-tengahnya khutbah kok tanya. Tapi si Arabi ini cerdas. Masuk akal kan? Misalnya mau pilihan presiden, orang mesti tanya, kapan kan gitu. Ya kan? Mau ganti presiden atau ganti bupati, takarnya orang kan kapan? Kayak Mas Akom jadi wali ndak, pertanyaannya kan kapan? Kalau jatuhnya kan sudah ya. Sehingga tanya, mata sa'ah ya Rasulullah. Lama-lama Nabi diangen-angen ngono. Bener juga orang ini, saya cerita kiamat kok enggak jelas kapannya. Ini Nabi menjawab. Tapi karena Nabi orang-orang yang sangat pintar, tanya balik. Ma'atadalah. Lalu kalau kamu berani tanya kiamat kapan, saya tanya balik. Ya persiapan kamu apa? Jawabnya santai saja. Fawwah ma'atadulah kabirah solatin walasiamin walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Saya enggak menyediakan apa-apa. Solat saya biasa aja. Maksudnya standar. Ya kira-kira lima waktu pas. Ya jenis saya lah kira-kira. Walakabirah siamin. Dan saya puasa ya standar saja pas. Walakin ni uhibbuka ya Rasulullah. Tetapi saya mencintai engkau ya Rasulullah. Jawabannya Nabi apa? Almar'u ma'aman ahabba. Sebagian riwayat anta ma'aman ahbabta. Jadi hadis itu populer tuh barokahnya wong desa tadi. Andai kan dia punya etika maka sowan dulu tanya empat mata. Itu jadi hadis ahadi. Tapi barokahnya dia selonong di depan umum. Zaman Nabi khutbah itu jadi hadis mutawatir. Jadi kadang barang baik itu barokahnya orang yang enggak baik. Maksudnya su'ul adab. Tanya gitu kan su'ul. Tapi itu barokah, akhirnya hadis itu mutawatir karena didengar ribuan sahabat yang mendengarkan khutbahnya Rasulullah. Tapi kalau hadis itu satu-satu kan khosoni bidzalika Rasulullah, khosoni bidzalika Rasul, itu nanti jadi hadis ahadi yang kualitasnya jauh di bawah hadis mutawatir. Jadi barokahnya orang su'ul adab itu ya ada. Karena Allah yang mendesain ini. Akhirnya kata sahabat, kata Anas bin Malik, mereka itu mangkelnya bukan main sama Arabi tadi karena tanya enggak sopan sama Rasulullah. Tapi setelah Nabi jawab almar'u ma'aman ahabba fama farihu bi syai'in farahum bidzalika badal. Mereka enggak pernah senang dengan hadisnya Nabi sesenang riwayat almar'u ma'aman ahabba. Barokahnya Arabi bedui. Makanya saya sebagai kiai ini bedui saya tak pertahankan ila yaumil kiamah. Karena umat ini pernah terbarokahi oleh orang apa? Bedui. Subal barokah sul adab tadi. Jadi mohon ini supaya majelis ini kan majelisul ittirti Rasulillah coba terlatihlah mengatakan Allah itu subjek, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu al-fa'ilul mukhtar. Allah itu yang menentukan alam ini. Dan Allah mensifati dirinya wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah itu zat yang memberi orang itu bisa tertawa. Dan Allah juga yang memberikan orang itu bisa menangis. Mbok kayak apa kamu neror umat? Wah, amal enggak mesti diterima gini-gini. Ternyata ning majelis nangis ya. Mulai guyu. Kadang guyu-guyune ngenyak tenane.
daripada apa ya agak-agak meroduk orang yang dohirnya beda dengan batinnya, nggak perlu distatuskan seperti itu, ya sudah biasa saja. Jadi, nah, fi muqaddimihim, imam besar dalam manhaj ini namanya Abul Hasan apa? Asyadili. Abul Hasan Asyadili itu kalau ada orang tanya gini, Beb saya ini susah, sholat saya tidak mesti diterima Allah, gini-gini, marah. Enggak usah. Kafa bika jaza'an an radhiya kalaka ahlan. Sudah kamu ditakdir pernah sujud itu sudah keren. Saya itu andaikan dapat kabar dari malaikat bahwa sholat kamu tidak diterima, saya tidak susah. Bukan karena sombong. Pernah ditakdir sholat sujud ning Allah itu keren. Kayak apa malunya kita ketemu Allah kemudian kita di bumi tidak pernah sujud. Makanya itu Abul Hasan Asyadzili, kowe ora usah mikir sholat di tempat utara, ora usah mbok mikir. Kowe ditakdir tau sujud itu hebat. Kafa bika jazaan an radhiya kalaka ahla. Cukup kamu mendapat balasan dari Allah, kamu pernah ditakdir sujud. Gak perlu ngaji alim alama, gowo sawi ngalor ngidul jalalan keren. Paling gak malaikat pernah melihat kamu, wah gowo tak kitab kuwedi. Gak penting pahammu gak penting. Karena isra bakat paham. Jadi Abul Hasan Asyadzili adalah orang yang dan itu Al-Hasani. Makanya macam-macam kita yang Al-Husaini sudah kita punya Faqih Muqaddam, punya banyak. Di Al-Hasani yang paling populer di antaranya adalah Abul Hasan Asyadzili. Beliau itu kalau ngendikan sesuatu itu positif terus. Termasuk itu ketika ada orang resah salat saya diterima ndak, kata beliau, "Wes kowe sing support nang, ditakdir tahu sujud." Saya itu sebetulnya kadang-kadang nyemiris, "Wes salatku tompo ta ora," tapi saya sangat sadili. Sangat-sangat sadil. Saya enggak pernah berdoa, "Ya Allah, ibadah kami jenengan terima ndak?" Karena takut kalau doa gitu keterusan itu terus ditompo ora ya. Akhirnya keterusan gitu. Akhirnya ngenes. Masa orang pernah sujud ngenes? Lama-lama gini setan masuk, "Apa artinya saya sujud ternyata enggak diterima?" Lho wong kawula kok iskal tentang pernah sujud. Itu kan ibarat gini, kamu ngasih uang sama orang tua kamu. Misalnya Habib Soleh ngasih uang Habib Ali, terus apa artinya tak kasih, kemudian beliau tidak terima kasih, itu kan lucu. Terima kasih, tidak terima kasih, seorang anak ngasih orang tua itu keren. Makanya saya bangga dengan Habib Soleh ketika beliau mengumrohkan Habib Ali, sudah mendaftarkan haji Habib Ali. Enggak usah mikir diterima apa enggak. Wes keren, itu sudah perilaku yang keren, yang hebat. Makanya saya sering kepada orang mau cerai, tanya saya, "Gus saya ini cerai, enggak istri saya kurang ajar gini." Enggak usah. Tapi bojo kula judes. Uang di bojo iku wis keren, paling gak kowe ra darani jomblo. Oh, diarani duda ora enak. Wis luwe sabar di diarani duda mek diarani bojo judes. Enak bojo judes cek gagah. Di bojo lah. Oh, iya. Provokator itu. Jadi kafabiga jazaan an radhiya kalaka ahlan, sudah ditakdir pernah sujud itu sudah keren. Dulu ulama ala hadan nampak ulama dulu cara berpikir seperti itu. Makanya ulama dulu kalau nafsiri wasjud waktarib sudah pernah sujud. Di Quran enggak pernah ada ayat wasjud san sujudo sira ing kana kada wa kada ing kunta mutayakinan dikabuli sujudi. Kan enggak ada sujud, ya sujud saja, enggak usah mikir makbul apa enggak makbul. Sudah kalau sujud pasti waktarib. Terus saya sebenarnya ya sebagai orang ya kadang kudi, sholatku ditompo tau orang. Tapi kalau keterusan nanti ada was-was yang mengatakan opo artine sholat. Lu tuh kan ngeri seorang hamba sing uripe ning bumine Allah kemudian menyoal pernah sholat hanya karena takut gak diterima. Wah itu kan geblek banget. Biasa jenis kiai yang di partai itu. Nggak tahu kalau kening dikom. Sedih umat masa kamu gak ada kerennya blas. Jadi nah nanti kalau misalnya ada manhajnya Habib Soleh yang gak seperti itu gak apa-apa, mungkin supaya orang gak takabur, gak fakhir. Sehingga makanya mulai dulu lama itu ya partainya kalau gak rojak ya how. Nah saya ini yang jelas terang-terangan ikut partai rojak saja, apa? Partai rojak, karena banyak yang sudah di partai how. Tapi saya rojak yang bil ilmi tadi. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu yang namanya sama sujud. Saya itu punya kitab
Habib Soleh pernah tak tunjukin tulisan tangan saya, muji-muji sujud. Sayyidina Umar ketika ditusuk seorang kila itu Majusi ya, Abu Lu'lu' terkenalnya itu Hulamul Mughirah terkenalnya itu. Ditusuk, dia sahabat, beliau sahabat, wali. Jadi nusuk Umar itu kayak apa? Nusuk Mas Akom aja dosa besar, apalagi nusuk Umar. Itu ketika ditusuk, dia itu ya punya dendam, namanya manusia itu punya dendam. Maksudnya namanya orang kan mangkel sama yang nusuk. Kalau orang mangkel itu inginnya kan yang nusuk itu masuk neraka. Tapi apa kata Umar? Ngedikan gini, tanya pertama, yang nusuk saya siapa? Orang Majusi. Orang Majusi, Hulamul Mughir. Alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdatan yuhaju biha indaka yaumil qiyamah. Saya itu senang Gusti, yang nusuk saya orang yang enggak pernah sujud sama jenengan. Jika kalau saya dendam supaya dia masuk neraka, saya enggak takut orang itu nuntut sama saya. Tapi kalau dia pernah sujud, pernah sholat, kemudian dia masuk neraka karena nusuk saya, kemudian dia berargumentasi, saya pernah sujud ya Allah, kenapa engkau masukkan neraka? Saya enggak berani jawab ya Allah, saking hormatnya sama yang namanya sujud. Jadi kamu ini dendamnya kesampaian, cara Jawa ya, dendam dengan tanda kutip ya, tidak makna semestinya. Jadi mangkel mbek sing nusuk, nak mlebu neraka pantas, wong ora tau sujud wae Gusti gitu. Tapi kalau pernah sujud, kemudian dia masuk neraka karena saya, bisa yuhajuni biha yaumal qiyamah. Jadi kayak apa sujud? Saya apa? Nabi itu kalau muji sujud sampai ngitkan wa hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Nanti kalau kamu di akhirat ketemu Allah, kenangan terbaik kita apa? Di dunia pernah sujud. Keren kan? Cara ning pondok wis tau bayar seharian lho. Cara sowan kiai wis tau ngamplopi Mas. Go jajan. Nah, tapi kadang setan itu masuk tadi. Apa artinya sujud gak mesti ditompo? Apa artinya sowan Habib ngaturi ra mesti ditompo? Ngaturi kiai. Akhirnya ada ketakutan. Nah, kalau ketakutan ini berlebihan lama-lama, ma faidatus sujud. Wah, itu sudah buruk sekali wong hamba kok tanya ma faidatus sujud. Lah ini di pentingnya madhab-madhab sadiri. Jadi saya ngaji agak-agak uraan wa amdan. Kalau ini watak sudah bukan. Jadi uraan itu ada dua. Ada yang amdan bismil ilm, ilmunya banyak terus milih manhaj. Insya Allah saya partai itu. Ada yang uraan bakat Mas. Ada ya? Ada apa banyak? Nah, sebetulnya khauf juga gitu, Bim. Ada khauf itu karena ilm. Ada Habib alim alama atau kiai alim alama, dia tahu masyarakat kalau ngikuti Gus Ba nanti jadi fakhir, kurang tawaduk, terus dia milih partai khauf. Lah yang buruk itu ada kiai yang milih khauf pancen dari awal sati cilik. Jenisnya wis sati. Jadi sebenarnya dia ndak cukup ilmunya nerangkan khauf, cuma jenisnya wis sati cilik. Wong ning omah lawang dikunci ono gludeg-gludeg, ono hantu putih. Jadi ya sama, yang bawa rojak bisa bawaan dablek, yang bawa khauf bisa saja bawaan ati cilik. Nah, kita ingin yang bawa rojak ya bismil ilm, yang bawa khauf juga bismil ilm. Ya ono teh Mas wong sing ati gedhe, mengene dablek, tapi enggak bawaan rojak, memang bawaan dablek. Ada yang ati cilik tapi bawaan khauf. Jadi mengatakan khauf tapi sebetulnya bawaan ati cilik. Nah, kita ingin nyandak kalau rojak ya bismillah kayak Abdul Hasan Asyadili, kalau yang kampanye khauf kayak Syed Abdul Haddad bawaan apa? Ilm. Sehingga kita ini kul inni ala bayyinati mir rabbi, semua itu berdasar ilmu sing jelas wilo-wilo. Makanya semua nabi memaklumatkan apa? Kul inni ala bayyinati mir rabbi. Jadi semua ilmu syaratnya apa? Bayyinah. Bayyinah itu kebenaran ilmiah sing jelas wilo-wilo. Makanya itu yang disebut Allah Subhanahu wa taala mensifati kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallah yatslu suhufam mutah. Niku Kanjeng Nabi saking cerdase meneh dek wong Islam, wong musyrik, wong kafir ngerti logika yang dibangun Nabi saja kuat infikak dari kemusyrikannya. Makanya disebut munfakkin. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak munfakin, tidak tercerabut dari akar akidahnya hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahhar. Masyhur itu debatnya Nabi dengan orang-orang musyrik. Mereka bilang, "Ya Muhammad, kita ini urusannya banyak, kasusnya banyak. Lalu Anda mengajarkan ke Tuhan satu. Masa urusan banyak cukup Tuhan satu? Itu enggak fair Muhammad. Aja'al al-alihata ilaha wahida inna hadzal syai'un
Urusan kita banyak, masyakil kita banyak, muskilah kita banyak. Kalau itu hanya satu tidak cukup Muhammad. Nabi dengan santainya memberi penjelasan. Ya sudah gini saja. Kalau kamu jadi budak atau pembantu, majikan kamu banyak. Semuanya merintahkan kamu, semuanya bikin aturan untuk kamu. Kamu suka enggak? Ya enggak suka Muhammad. Kalau majikan kita banyak, repot. Ya sudah Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau banyak perintahnya beda-beda, kamu pusing. Ya udah Mat, Tuhannya satu aja Mat. Karena Nabi bayina, orang itu bisa dibalik-balik pikirannya. Dan makanya disebut darabawa masalah rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salamal li rajul hal yastawiyani masalah alhamdulillah. Jadi Nabi itu kalau adu argumentasi itu luar biasa. Jadi segampang itu Nabi memberi apa? Argumentasi. Karena beliau adalah al-hujjatul balighah. Jadi Nabi itu enggak pernah kalah. Pernah Nabi debat sama orang Yahudi. Muhammad, saya ini turunan Ibrahim. Kita ini Israel ya, kita tahu Israel adalah turunan Nabi. Israel nama lain dari Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Padahal Yakub ini punya anak namanya Yehuda. Makanya Yehuda bin Yakub bin Ishak bin. Kita ini yang mirip Ibrahim, bukan kamu. Tapi orang Yahudi itu enggak hafal nasabnya. Sehingga mereka bilang, kita ini saking baiknya, Ibrahim saja pengikut kita. Terus digojlok oleh Nabi. Ibrahim iku buyute Yahuda. Makanya digojlok ha antum ha ula ihajatum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi malaysa lakum bi ilm. Kita adu debat ini sudah ilmiah. Kenapa kamu menjadi tidak ilmiah? Kenapa Muhammad? Terus Allah nurunkan wama unzilatit tauratu wal injilu illa min ba'di afala ta'qilun. Artinya gini, kalau Ibrahim dikatakan Ibrahim Yahudiyah, itu sama dengan saya berkali-kali podo karo sampean misalnya ngendikan Mbah Zubair itu pengagumnya Gus Roji misalnya. Padahal Gus Roji bin Ubab bin Maimun bin Zubair, misalnya Gus Roji bin Kiai Ubab bin Kiai Maimun bin Kiai Zubair. Nah, Ibrahim itu kan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus mereka bilang Ibrahim itu pengikut Yahudi. Itu kan kebalik-balik. Kayak Habib Hasan itu pengagum Habib Soleh. Kan Habib Hasan rohnya ini gimana ini sih mbahnya kok dianggap. Nah, sehingga orang Yahudi ketika Nabi berdebat beda dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditanya, "Kenapa kamu yakin agama tauhid? Millata abi?" Karena ini agama nenek moyang saya. Millata abikum apa? Ibrahim. Jadi jelas. Hanya orang Yahudi ngerti. Ya kan sama dengan mengatakan tadi Pak Karno itu pengagum Puan Maharani. Kan aneh, aneh enggak kalimat itu? Mbah Hasyim Asy'ari itu pengagum Gus Dur. Enggak lucu. Itu debat. Jadi Nabi itu orang yang bayyinah. Bayyinah itu kalau menerangkan kebenaran itu bahkan orang kafir pun bisa infikak, bisa munfakkin, tercerabut dari akar kekafiran. Terus Nabi itu mudah sekali merubah logika. Makanya di Quran sering ada kata aro'aita aro'aitum. Karena memang tadi. Nah, saya mohon apapun pilihan Anda rojak kayak Abdul Hasan Asadili tadi. Ketika orang resah sujudnya diterima apa enggak, sholatnya diterima apa enggak, beliau bisa berargumentasi betapa pentingnya sujud. Wes sajong kowe iku kawula, tahu sujud iku keren. Sampean bayangkan betapa malunya kita kalau kita ketemu Allah kemudian di dunia enggak pernah. Lho paribasane kula mlebu swarga lah iku isin. Mlebu swarga tapi ning donya ora tahu. Wisen. Sama seperti kowe di guru sak urip-uripmu ora tahu salam templek wisen. Kira-kira seperti meskipun salam templek ora penting. Ya ora penting to misalnya soalnya salam templek 50.000 duwe wis akeh ngono kan. Nama saka penting kudu rokok. Itu bukan nilainya kok betapa malunya kita. Saya dulu mau sarang andai kan enggak pernah khidmah sama ya malu tenan sebagai apa? Santri. Makanya Sayyidina Umar ketika beliau dibunuh orang, itu pertanyaan pertama, dia pernah sujud enggak? Enggak pernah. Andai kan dia pernah sujud, maka saya tidak berani maksudkan dia masuk neraka. Takutnya dia protes sama Allah, ya Allah saya pernah sujud kenapa harus di neraka. Atau Umar ditanya Allah gini, Umar, kowe ridho wong sing tau nyembah aku kemudian dia di neraka. Kayak apa? Jadi makanya Umar ketika wafat ngendikan apa? Alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajda. Ya jadi saya mohon sekali jadi majelis ini sebuah majelis mubarok
caranya tauhidnya dibenarin. Apa tauhidnya dibenarin? Jadi Allah itu adhaka wa abka, Allah itu al-hadi, Allah itu ar-razzaq. Sehingga menteri ekonomi mbok salah rumuse lah wong tetep mangan. Mergo Allah itu ar-razzaq. Mbok negara dikelola keliru lah wong tetep mangan, wong Allah itu ar-razzaq. Kiai rada akeh sing di masalah. Tapi ya tetap agama ini jalan. Lho andekan syaratnya agama ini kiai ini bener. Wah ya repot. Kowe iso bangno masakom bener terus. Tapi agama ini berkali-kali, coba di TV itu banyak nyun sewu, ada ustadz, ada kasus apa, ada kiai, kadang ada masalah hukum. Agama ini jatuh enggak? Enggak masalah. Padahal di TV sudah dinasionalkan kan, ada kiai terlibat kasus hukum atau ustadz tertangkap karena melakukan apa itu. Tapi enggak ngefek, karena agama ini bihifdillah wa biriayatillah. Sama. Negara mana-mana kadang manajemen ekonominya enggak jelas, tapi masyarakat ya makan karena Allah rezak. Sama, aku kancanan Mas Akom ngeluh, tapi Allah adhaka, akhirnya iso guyu. Padahal ya orang untungnya blas kancanan dene. Tapi karena Allah itu adhaka. Nah kita dengan istri yang kita cintai, dengan keluarga, kadang yo nangis. Karena Allah itu dat yang bisa memberi abka. Wa annahu wa adhaka wa abka. Terus wa annahu wa amata wa ahya. Kita tidak ingin mati, wa ya mati ya mati saja, karena kita obek. Nah, hidayah itu seperti itu. Allah al-hadi. Apa? Allah itu kayak apa Korea, negara ateis. Enggak kebayang di sana ada ngaji Aqidatul Awam Mabadi' Fiqhiyah. Tapi sekarang banyak. Saya tuh kalau beli Aqidatul Awam kerdusan tak kirimkan ke Korea. Sebelum saya ke Korea, karena sebagian santri saya di Jogja. Di sana ada ngaji Aqidatul Awam, ngaji Takrib. Bahkan saya di sana dilakukan sak dunia fid dunia. Kayak apa Allah kalau ingin bikin hidayah? Karena Allah itu al-hadi. Wong Indonesia digerakno seneng duit. Bareng wis seneng duit moro apa? Korea, setelah di Korea tersiksa karena enggak ada tempat sujud, akhirnya urunan. Segampang itu kalau Allah mengendaki. Itu enggak dibenemui, enggak dibenem. Karena Allah al-hadi. Jadi saya mohon sekali tauhid ini dibenerin dulu. Allah tetap al-fa'ilul mukhtar, apa? Al-fa'ilul mukhtar, sehingga Allah mensifati dirinya adhakawa. Mbok kamu bendung kayak apa, orang ngaji saya tetap guyu. Sekarang ini sombuli saya, oh Gus Bapak yang ngaji sejak guyu. Allah yang memberikan guyu kamu itu. Andai kan sesuai status kamu, kowe ora ngarep guyu. Utang akeh, jatuh tempo, bojo ora percaya. Gede-gede ya, kayak paham. Ya jadi ini tak isyatkan jenengan, saya ini tadi bawa kitab Fathur Rahman di Tolibi ayat Tuhan, mau tak kasihkan hadiah ke saya itu Umar Hafidz sebagai penyempurna karena beliau sudah Al-Husaini. Semoga ini dapat barokahnya Al-Hasani. Ini amin. Ini dikarang oleh zuriatnya Abdus Salam bin Masis. Abdus Salam bin Masis adalah guru dari Abdul Hasan apa? Asyadili. Jadi kita tahu Sohibul Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari muridnya Abdul Abbas Al-Mursi. Beliau muridnya Abdul Hasan Asyadili. Beliau muridnya Abdus Salam apa? Bin Masis. Yaitu Alami Zada ini min zuriyati Abdus Salam bin Masis. Jadi ini Al-Hasan. Jadi ini sudah klub karena mulai dulu ya tradisinya gitu. Banyak sabaib ngaji Barojak, Bafadol. Nanti yang Bafadol Barojak yang ngaji Habib lagi seperti sanadnya Soleh di Sarang. Ya Soleh ngaji Mbah Mun. Tapi Mbah Mun ngaji Sayyid Alawi Sadat ya. Ngaji Sayyid Zaini Dahlan. Nanti setelah Sayyid Zaini Dahlan ngaji Ajam lagi Usman Adim Yati. Jadi ya biasa mulai dulu silsilah ya seperti itu. Jadi seperti dulu Ibnu Abbas termasuk Qorobatu Rasulillah. Jadi dulu Qorobatu Rasulillah itu Bani Hasyim sama Bani Muttalib. Tapi kalau sekarang ya tentu para sadat, para habaib. Dulu biasa Ibnu Abbas ngaji ke Zaid bin Sabit. Itu Ibnu Abbas yang mencium tangannya Zaid bin Sabit. Tapi Zaid bin Sabit juga mencium tangannya Ibnu Abbas karena Qorobatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mohon semuanya itu insaf bil ilm, iling ya, insaf bil ilm. Kayak tadi munfakina hatta ta'tiyahumul bayyin. Jadi bayyinah itu orang yang kalau menerangkan itu memberi penjelasan sing jelas welo-welo. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharam. Kan rohman anu muhasabah Pak Zainuddin. Muhasabah itu kalau Kiai Jawa maknani itu ngoreksi diri sendiri. Jadi menghitung diri sendiri. Ini pas bidang yang saya tekuni tadi karena Habib Ahmad yang minta kemarin sama Ibu Zek dari Indonesian Power itu Ibu Lia, saya turutin sekaligus saya sambil belajar terus tentang muhasabah. Dalam konteks Indonesia, muhasabah itu
sudah jadi perilaku ya. Karena dulu orang tua saya, guru-guru saya kalau ngandani itu, bayangkan kalau kamu jadi dia. Jadi misalnya kita mentang-mentang atasan, otoriter sama bawahan, bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa. Laukun tamakanah, kalau orang Arab bilang, bayangkan kalau kamu di posisi dia. Makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu, bareng dikasih tahu. Tapi yang menang anak jenengan, alhamdulillah. Ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya. Kalau anaknya yang menang ya seneng. Meskipun itu guyonan, tapi saya punya padanan itu dalam kitab hikam. Nabi Ibrahim itu Khalilur Rahman. Tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiat. Suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut. Itu kalau di hikam saya halaman 15 juga. Saya masih ingat betul. Mungkin kalau Anda beda halaman karena beda cetakan. Atau enggak punya kitabnya. Atau punya tapi enggak bisa baca. Nah itu jadi berbagai kemungkinan. Atau punya enggak bisa baca tapi dianggap jimat. Atau digo pencitraan. Banyak itu kaji-kaji enggak bisa baca kitab tapi di ruang tamunya kitabnya besar-besar. Pencitraan itu. Tapi ya bagus lah, enggak apa-apa untuk siar. Setelah diterbangkan di alam malakut, diperlihatkan sama Allah. Ada orang pezina, ada orang syaribul khomri, ada orang mabuk, ada orang macam-macam. Allah tanya sama Nabi Ibrahim, bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat? Kata Nabi Ibrahim, ya Allah habisi saja mereka. Mereka hidup di bumi engkau, makan rezeki engkau, kemudian mereka tidak taat sama engkau. Singkat cerita, di fase itu, saya ulang lagi, di fase itu, Allah nurutin. Sampai sekian peristiwa, mungkin 3 atau 4. Sudah, setelah sekian tahun, Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu, kemudian beliau diminta menyembelih anaknya. Ini versi kitab hikam. Memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya. Ketika mau menyembelih anaknya, Nabi Ibrahim ragu. Wa samratu fuadi, anak saya ini buah hati saya, kenapa engkau suruh menyembelih? Kata Allah, apa kamu tidak ingat ketika kamu saya angkat di alam malakut, kemudian kamu usul bunuh-bunuh, saya tidak mempertimbangkan usul Anda, tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir? Terus, ya karena ini anak saya, ya Allah. Kata Allah, rumang samu wong sumpukan mata ini gak gawean kau sing gawe kau enak wae usul mata ini. Sebenarnya saya yang bikin, kemudian Anda enak aja usul membunuh. Semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu asfaqun nas, orang paling sayang sama manusia. Karena kadang kita keras itu ya kebetulan itu udah anak kita, udah keluarga kita. Cara orang Jawa itu kan gitu ya, kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai sepeda motor cowok, terus wah itu luput suwo, semoga-moga gini. Tapi setelah dikasih tahu, niku ponakane jenengan, semoga-moga selamat. Jadi jangan-jangan ahlil ma'asi itu kebetulan itu tidak keluarga kita. Kalau keluarga kita pernah salah pada kita, semangat kita mintakan maaf. Jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu. Jadi orang yang salah kebetulan itu orang yang menservis kita, atau keluarga kita, atau orang dekat kita. Jangan-jangan semangat kita mintakan ampun. Tapi kalau sama orang lain, kebetulan musuh kita, kita semangatnya minta itu kena azab. Nah ini yang gak boleh dalam Islam. Islam mengajarkan niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu rahmatal lil alam. Bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib, ada Habib Ali Al-Jufri dari Mesir, ada Habib Alwi dari Kuitang, ada Habib Nabil Al-Musawa. Dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawuhkan rahmatan lil alamin itu ketika Nabi adzahu qaumuh, disakiti oleh kaumnya, dan itu mereka masih kafir semua. Itu mereka dapat doanya Nabi, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Kayak apa baiknya Nabi, orang yang menyakiti, yang melukai ya. Tapi Nabi masih berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sayyidina Umar dapat doanya Nabi itu ya khina kana kafiran, ketika masih kafir didoakan. Allahumma aizzal Islam bi Umar. Itu ketika masih kafir. Itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita. Ya doa supaya kondisi kita baik, hari tambah baik. Karena agama ini, saya berkali-kali bilang, limangka nayarjuwa hawal yawmal akhir. Agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya cerita muhasabah ini tentang hubungan kita dengan Allah. Di Indonesia itu banyak orang fasik, banyak orang nakal. Ya di mana-mana orang nakal itu ya mayoritas, wa aksaruhum fasikun. Tapi berkahnya harapan. Mungkin saya kira nakal sok benda, mungkin saya kira sholat sok ben sholat, mungkin sekarang belum sahok, belum dermawan, suatu saat dermawan. Barokahnya itu, fasikan ini dianggap sementara, sedang fasik, sedang tidak benar. Karena kiai-kiai kita, para guru-guru kita, para habaib utamanya itu, mesti bilang semoga husnul khotimah. Nah barokahnya
doa itu, semoga husnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik, jadi lebih baik. Sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim yang ingin menghabisi atau ingin mengadili, enggak, karena selalu kita punya harapan, punya harapan. Dan agama ini limangka nerjuwo hawal yo. Bayangkan itu kalau yang nakal itu anak kamu, pasti kamu enggak ingin kan langsung azab dapat apa. Padahal kita semua jadi tokoh ini abul kulli, bapak dari semua. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang apa menyalakan api. Kalau apinya mati ditiup, anaknya dijauhkan. Nanti kalau sudah jauh dari api, anaknya digendong lagi. Terus kata Rasulullah, matur ke semua sahabat, "Ara'aitum anna hadhihi tarihatan walataha 'alannar?" Apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka? "Tidak ya Rasulullah. Tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api." Terus kata Rasulullah, "Allahu arhamu min hadhihi biwaladiha." Allah lebih rahman, lebih rahim dibanding orang tua ini kepada anak. Ini yang harus kita kenalkan terus, kita kampanyakan terus supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman, asik. Sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tobat. Kita tidak boleh menghukumi pasti begini, pasti gini, itu tidak wilayah kita. Itu juga yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara lahir Nabi itu enggak berkenan sama Wahsy, karena Wahsy itu salahnya salah fatal karena membunuh ahabban nas ila Rasulillah, yaitu membunuh Sayyid Hamzah. Jadi ketika Wahsy tobat, Nabi itu nerima tobatnya. Dan ketika beliau dengan basariahnya enggak siap ketemu Wahsy karena harus ingat Sayyid Hamzah, basariahnya diturutin. "Oke, kamu iman, saya turutin, tapi jangan sering ketemu saya. Karena kalau ketemu kamu saya masih ingat sama paman saya Sayyid Hamzah." Kita bisa ngelola seperti itu. Kita tidak cocok sama orang, bagaimanapun mereka umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tetap mencintai mereka. Misalnya kalau beda agama, mereka sama-sama orang Indonesia, kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia. Tapi kalau misalnya potongannya ora cocok, beda kultur, bawaannya itu mangkel nojoro Jawa, ya bisa dielmoni, jangan ketemu. Wong sudah tidak cocok, ingin ketemu nyari solusi, roh ini tok seneng itu kan ya repot itu. Ya sudah kalau enggak mati cocok ya jangan sering ketemu. Dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa. Saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i. Kalau dikasih tahu ya Imam Abu Abdillah, panggilannya Imam Syafi'i, tetangga Anda ini ternyata banyak yang enggak senang Anda. Jawabnya beliau senang. "Ya bagus kalau enggak senang saya, enggak utang saya," kata. "Jadi gara-gara sampean senang aku ngatur aku ini kan. Dan mungkin sampean rasa senang kan ya enak. Jadi hidup itu dianggap happy. Kalau senang ya teman silaturahim, kalau enggak senang ya enggak bakal utang gitu. Baru kaya rasa senang itu enggak ganggu gitu." Jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng tidak seneng itu bisa. Karena ada kearifan. Kearifan hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya selesai karena masyhul bi dzikrillah. Mereka sibuk dengan Allah. Makanya kata ulama-ulama tasawuf, kamu jangan melihat manusia perilakunya. Tapi kamu juga harus ingat yang gerakkan semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita faroh, kita senang. Makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik, kemudian enggak kesampaian yang diinginkan karena Anas main. Ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung, Nabi andikan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampaian, pasti itu kesampaian. Jadi dianggap kegagalan Anas gak manggil yang dituju Nabi itu ya kersane Allah, ya enteng saja. Sayyidina Ali lebih parah lagi yang dialamin. Itu dalam-dalam beliau kalau dipanggil itu gak cepet-cepet kesana. Ketika ditanya, "Kenapa kamu tak panggil gak cepet ke saya?" "Amin tu ukubatak, karena aku tahu engkau orang baik. Orang baik itu pemaaf." Jadi makanya orang-orang soleh dulu itu bodan, bodoni itu. Makanya sekarang kalau ada orang bodoni itu mesti dibidik orang soleh. Kalau orang-orang soleh itu kakean husnudzon lagi sering dibodonin. Abdul bin Umar itu masyhur itu. Kalau ada budaknya sering sholat, sergap sholat itu dimerdekakan. Akhirnya enggak sholat-sholat pun pura-pura sholat. Akhirnya juga dimerdekakan. Ketika ditanya, "Kenapa engkau merdekakan? Padahal mereka sholatnya menipu engkau," kata pembisik-pembisik itu. "Man khoda'ana lillah in khoda'na lah." Dia nipu atas nama Allah, berarti saat tertipu juga atas nama Allah. Gak masalah dong, semuanya demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita ketemu, mensifati Allah Ta'ala itu ghafir, Allah pemaaf. Jangan kamu gak fair untuk diri kamu nyifati Allah ghafir, pada orang lain Allah kamu sifati sadidul ikob. Jadi Allah kamu atur, kayak MC tadi ngatur saya. Jadi Allah
Allah itu apa? Kalau pada saya ghafir, kalau pada musuh saya sadidul ikom. Itu tidak fair. Kalau Anda punya harapan kepada Allah karena Allah Rahman Rahim, Allah ghafir, sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghafir, bisa saja Allah Rahman Rahim. Jika kita melihat orang lain yang kita tidak cocok itu ya enteng saja. Itu min ummati Rasulillah sing tanaluhu syafa'atuh, tanaluhu sa'atu rahmati, tanaluhu fair. Jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat, jangan orang lain kayak Allah pasti sadidul ikam. Itu tidak boleh. Sehingga ketika ada orang badui, singkat cerita orang badui ini kencing di masjid, semua sahabat membentak dia. Yang enggak bentak hanya Nabi tok. Saking mangkelnya orang ini karena semua sahabat bentak kecuali Nabi. Setelah dibenarin Nabi, terus Nabi nyuruh sebu ali dzanuban min ma'in. Setelah disucikan masjid itu, dia berdoa keras kali. Allahummarhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Ya Allah yang berhak dapat rahmat hanya saya dan Nabi Muhammad, yang lainnya jangan. Karena yang lainnya tuh jengkelin, gitu aja saya salah dimarah-marahin. Jadi kalau kamu doa terbatas ya kayak orang bedui nih, kayak orang Arabi. Apa kata Nabi? Laqad tahajjarta wasian. Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan. Karena kamu mau atur, Allah hanya rahman pada Indonesian Power, pada NU, pada kita, yang orang lain gak perlu dapat. Itu kan kasihan Islam, karena Islam terus gak dimiliki semua orang. Allah gak dimiliki semua orang, Rasulullah gak dimiliki semua orang, karena dipek NU, dipek ormas tertentu, dipek, gak boleh seperti itu. Gak boleh takhasir tawasian, kata Nabi, gak boleh mempersempit zat yang rahmatnya itu luas. Ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia, yang sedang fase kita harapkan lebih baik. Yang sedang tidak dapat hidayah, kita doakan dapat apa? Hidayah. Masyur kan, makanya tadi saya mohon sama Habib Ali, supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam, tabaruk sama Habib Ali, di antara doa-doa di Simtu Duror, masyur itu, antuqo bilal mudhuniba minnah bil ghufran wal musiah bil ihsan. Jadi harapannya para habae, para orang-orang baik dulu ya, semoga yang dosa itu dimaafkan, yang sedang salah dibuka, bikin lebih baik. Nabi itu tugasnya juga gitu. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah. Nah, ini cobalah jadi etika kita, muhasabah kita. Jadi muhasabah itu cara berpikir kita set, kita pikir ulang. Ternyata semangatnya seorang nabi itu wastaghfir li dzambika walil mu'minun. Semangatnya itu memintakan ampun. Orang ahli tafsir tahu semua kalau nabi itu tidak mungkin dosa. Jadi itu khitabun nabi wa urida bihi ummatu, itu khitab nabi, tapi yang dimaksud itu umatnya, karena nabi tidak akan mengalami dzambun, tidak akan mengalami dosa. Sekarang enggak, kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat. Kalau di perusahaan ada teman salah apalagi pimpinan salah itu seneng. Barokahnya salah bisa ganti kan gitu. Ya, jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu, barokahnya ada tokoh salah, kita yang jadi populer sendiri, tidak boleh seperti itu. Kita harus salimu sodri li jami'il muslimin. Jadi ini harus dilatih. Saya tadi matur sama Habib Ahmad, latihan kita jadi hidup. Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang. Kata Nabi, kalau kamu ingin disenangin Allah, ya sudah. Kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini, perasaan kamu kata Nabi, jangan punya perasaan ghil sama orang muslimin. Itu sudah wadzalika min sunnati. Makanya Nabi ngendikan la yablughni ahadun an ahadin sayan. Ada yang baca la yuballighni ahadun an ahadin sayan. Seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain. Fa inni akhruju ilaikum wa ana salimus sadri, karena saya ingin ketemu sampean semua dalam keadaan salimus sadri, tidak punya perasaan apa-apa. Karena kalau nurutin pembisik, nurutin informasi itu ya repot, karena orang pasti sepihak. Ada kiai yang top datang ke kampung-kampung ning desa-desa. Kata yang seneng itu punya akhlak. Wah, itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung. Kata yang enggak seneng, wah itu jobnya kiai kecil kok diambil. Itu kan ya kasihan. Itu kan sudut pandang. Makanya saya sering bilang, akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda. Saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja, kenapa sih Gus, para nabi itu kok poligami istrinya banyak? Nabi Dawud katanya itu berapa? Nabi Sulaiman malah jumlahnya agak terbatas. Nabi Muhammad itu paling sedikit. Saya tanya gini, perempuan itu orang lemah, jadi kalau nolong orang satu gimana baik? Kalau nolong orang dua ya lebih baik, ya sudah kira-kira seperti itu. Paling tidak akal kita masih tahu, kalau orang baik, itu kan mesti baik. Nol orang satu baik, nol orang dua ya lebih baik, nol orang tiga lebih baik.
Tapi kalau kamu orang enggak baik, satu saja kamu terlantarin, kamu miskinkan, kamu ya tinggal diukur kan. Kalau orang baik nambah baik, tapi kalau orang buruk tambah buruk. Nah itu akal, akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami, ada yang enggak. Ya sudah, ukur saja diri kamu. Misalnya kayak saya elek keriting, rabi terus, memperbanyak wong elek, orang perilaku netok, raine dadi elek kabeh. Tapi nek kowe iku ganteng, alim, ganteng, sugih, anake ganteng-ganteng, berhubung kowe saleh ahli swarga kabeh, mertua yo bangga karena karir kamu meyakinkan. Ini mertua kamu aja enggak bangga mau nambah. Ipar enggak bangga, mertua enggak bangga, desa kamu yang kamu wayahi juga enggak. Beda dengan Nabi ketika nikah Juwairiyah itu enggak ada pernikahan sebarukan Nabi dengan Juwairiyah itu. Asharu Rasulillah, di situ habis perang banyak tawanan, gara-gara jadi besannya Nabi langsung dibebaskan semua karena Asharu Rasulillah, sekarang besannya Kanjeng Nabi. Dulu Abu Sufyan manggelnya bukan main sama Nabi, gara-gara putrinya dinikah terus langsung jadi. Kalau kampung kan enggak, nikah satu, nikah lagi, satu kampung musuh ya. Istri pertama yang cemburu, yang kedua enggak bangga. Wah itu selesai itu, di dunia wal akhirah. Maksud saya, menganalisis Islam itu harus pakai akal. Dan akal yang dipakai, ini saya bawa ke kitab Ihya, adalah pikiran-pikiran para ulama. Makanya ketika Imam Ghazali ketika ditanya, fakaifa bi muslimin fasikin asawaha fi jami'i amri. Kalau kalian ketemu orang fasik, orang Islam tapi fasik, perilakunya enggak ada yang benar. Kata Imam Ghazali, jawabnya lucu, aneh. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada orang Islam kecuali dia mau Islam, membenarkan Allah dan Rasul itu sudah taatnya dia. Kok kamu tidak bisa melihat taatnya dia? Dia pikirannya kan ini pemabuk, ini tukang apa. Tapi kata Imam Ghazali, sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif. Ma min muslimin illa wa islamuhu ta'ah. Tidak ada seseorang Islam ketika dia milih Islam itu pasti ada taatnya, yaitu tasdik pada Allah dan tasdik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan pola seperti itu, maka di antara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimun, di sini ada Habib Ahmad. Habib Salim, syair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah, ini cerita munajat. Itu orang itu ngendikan gini. Ana muznibun, ana muhtiun, ana asi. Huwa rahimun, huwa ghafirun, huwa afi. Ya Allah, saya muhti, saya orang yang salah. Ana muznib, saya orang yang dosa. Ana asin, saya sering maksiat. Tapi engkau ya Allah, engkau ghafir, pemaaf. Engkau rahim, maha pengasih. Engkau afin, yang mudah memaafkan. Kata orang ini, ya agak kurang ajar, tapi saking senengnya sama Allah. Qobal tuhunna salasatan bisalasat. Ya gini saja ya Allah, sifat engkau diadu dengan sifat saya. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh kalah. Gitu. Terus wasatah liban awsofu awsofi. Dan kau pasti pemenangnya. Gitu. Jadi ada orang rayu Allah dengan cara seperti itu. Ya, ada, ya. Saya ini manusia, salah saya banyak. Engkau ampunannya banyak. Engkau Tuhan, Gusti, enggak boleh ampunan Anda, ampunan engkau kalah dengan salah saya. Enggak boleh Tuhan kok kalah. Jadi untuk supaya orang punya harapan gitu. Banyak juga wali-wali yang jatuh ketika datang ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kalau dungo ya agak kacau sebenarnya, cara syariat agak kacau. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika engkau menjadikan saya soleh surah habibu, yang senang kekasihmu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jika engkau menjadikan saya fasik surah adu, yang senang itu setan. Monggo jenengan mau menyenangkan kekasih jenengan, mau menyenangkan musuh jenengan, monggo. Jenengan bebas kok memilih. Nah, mestinya Allah ya senang menyenangkan kekasihnya. Jadi ya, intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh. Gitu. Jadi kayak kemarin itu Pak Gus ya, yang kesini yang sama jenengan. Dunia pertama enggak mau, lama-lama Habib Ahmad. Ini gimana, Gus? Orang taunya saya dekat jenengan, kalau enggak kasil saya malu. Waduh, ini kayak doanya wali yang tadi. Enggak punya pilihan, enggak ada pilihan. Jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir. Makanya di sini sebetulnya tek ini supaya dapat barokahnya Ihya, ini kitab yang disenangi para habaib, para ulama. Sebetulnya tek di muhasabah itu redaksinya gini ya, yang lengkap. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu wa tahayya'u lil ardil akbar. Jadi ada kata wazinu, jadi ukur. Perilaku Anda ini diukur, ditakar. Misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal. Cara wong Jawa mesti pesek.
cara rezeki ya pas-pasan. Dan kita juga kalau, makanya agak boleh tanya istri begini, apa saat cinta pertama Anda? Pasti Anda kecewa, orang jadi istri hanya korban terakhir itu. Sudah. Karena orang kalau ngelamar kemana-mana gak jadi, yang jadi istri itu pasti korban terakhir itu. Jarang istri pilihan pertama, jarang. Ayo semua yang nikah, rata-rata itu pilihan Anda pertama apa? Dari sekian ditolak di mana-mana terus. Ya perempuan terakhir, kamu juga korban terakhir. Itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana. Antal ini masyhur diceritakan Habib Zain bin Smith dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Antalam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang ingin ideal saja, kamu tidak menemukan pada diri kamu untuk menjadi ideal. Kamu kan ingin ganteng, ingin punya uang banyak, ingin perilaku Anda sempurna. Anda saja yang punya keinginan tidak bisa mewujudkan keinginan Anda sendiri. Fa kaifa turidu min ghairika ma turid. Jadi antalam tajid min nafsika kullama turid. Fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu yang punya keinginan saja. Misalnya saya ingin punya uang banyak, perilaku saya selalu benar, gak pernah salah. Loh, saya yang ingin saja dengan diri saya, gak bisa untuk benar terus. Kok kamu berharap orang lain selalu benar? Jadi antalam tajid, ya sama. Kalau kamu menuntut istri kamu itu ramah, neriman, apa kamu neriman sama wajah istri Anda itu? Engko yo polah ning dindi jajaki sana jajaki sini, kamu sendiri dak kono. Jadi itu nasihat yang luar biasa. Antalam tajid min nafsika kullama turid, fa kaifa turidu min ghairika kullama turid. Kamu mau menghormati semua orang, enggak mau kan? Kemudian Anda berharap semua orang menghormati kamu. Kamu enggak ingin kan orang lain semua menghujat kamu. Sementara kamu enak aja menghujat orang. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa ketika bikin kaidah sosial, awala yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi kalau ukuran iman itu sederhana, kalau sesuatu itu baik, nyaman bagi Anda ya. Ya bayangkan itu pada teman Anda. Misalnya Anda bangun tidur sudah acak-acakan, enggak punya uang, utang jatuh tempo, kan enggak ingin ketemu orang. Ya kamu jangan bertamu ke jenis ini karena dengan kamu yang ngalami juga enggak siap ketemu orang. Makanya ada Habib Alim itu dilapuri sama seseorang. Beb, dulu teman saya itu ketika saya kaya itu sering main ke saya. Setelah saya miskin, mereka tidak main ke saya. Kata Habib itu, bagus itu bagus, sunnah Allah begitu itu bagus. Coba kalau kamu dulu kaya, teman kamu main kan kamu gaya. Di rumah ada makanan, bisa hormat tamu. Setelah kamu miskin, jadi buruh manol di pasar atau buruh bikin botol, teman kamu datang, malu enggak? Mendingan enggak datang itu. Akhirnya baru, oh ya alhamdulillah kalau gitu. Loh iya kan dulu teman kita datang, kita ada Alphard, istri cantik, rumah bagus lah, kita miskin, buruhnya orang pas dibentak-bentak, teman kamu udah datang. Milih datang kamu enggak kalau setelah kamu jatuh? Enggak kan? Jadi barokahnya ilmu itu terus. Ya, tapi kadang-kadang orang dulu, wah setelah saya miskin teman-teman enggak kasih kesini. Ya kalau kamu sudah jatuh teman-teman kamu situ jadi tontonan. Ya mulai sekarang cara berpikir itu dirubah. Dulu yang namanya kiai itu kalau diundang orang itu ya agak-agak senang. Semenjak saya itu agak rubah. Ngundang kiai, ngatur kiai itu tak haram-haramkan ya ada, lumayan lah sekarang itu sudah mulai agak beretika. Dulu itu ngundang tuh tanggalnya ditentukan, jamnya ditentukan. Enggak mikir apa kiai saat itu nganggur, enggak. Punya wadifah, enggak. Dia milih tanggal yang dia nganggur, enggak mikir pas itu kiainya nganggur apa, enggak. Ya saya hanya cerita aja, kamu tersinggung ya monggo, boten nggih monggo itu kan. Jadi saya mohon lah supaya tadi saya juga matur ke Habib Ahmad. Jadi untuk orang merasa ikut sunnah Rasul itu gampang sekali kata Sayyid Muhammad. Dulu Nabi berpakaian ala daerahnya. Kalau mikot ya pakai mikot ubaladi. Karena Nabi orang Madinah dan beliau berdomisili di Madinah ya misalnya mikotnya dari Bir Ali misalnya. Tapi kalau Anda orang kawasan Tan'im mau umrah ya dari Tan'im, misalnya kawasan Girona ya dari Girona. Artinya apa? Kamu ngambil mikot karena Nabi mikot misalnya dari Bir Ali, bukan berarti kamu harus seperti Nabi di Bir Ali, kamu orang Mekah, misalnya kamu orang Tan'im, orang ya harus dari mikot itu apa? Baladi. Sama, makanya di fakih-fakih itu kalau teknik anak, Nabi orang Arab, halawiyatnya kurma ya kurma. Kalau orang Jawa sedekan, semua podo-podo. Ya, podo-podo manis. Jadi ini tabaruk sama Sayyid Muhammad, ini ada murid beliau Habib Ahmad sahabat. Supaya orang itu merasa ikut Nabi itu
gampang sekali. Ini saya bacanya di halaman tadi disaksikan Habib Ahmad 433 di kitab apa nama buku ini? Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Itu kata Sayyid Muhammad, wa kanat sunnatur rasulillah annahu yat'amu ma yajiduhu fi arti wa yalbasu ma yajidu wa yarkabu ma yajidu mimma abahu ta'ala. Faman istamala ma yajidu fi arti fa huwa al-muttabi' li sunnah. Kama annahu hajjal baita min madinati, faman hajjal baita min madinati nafsi fa huwa al-muttabi' li sunnah wa illam takun hadhil madinatu tilka. Jadi intinya misalnya Nabi dulu itu ngasih sedekah kepada fakir miskin ya pakai dinar dirham. Ya kalau orang misalnya sedekah pakai rupiah ya sudah ikut sunnah Nabi, jangan lu Nabi pakai dinar loh, kamu kok pakai rupiah. Dulu dinarnya Nabi udah ada tulisannya Bank Indonesia, kamu ada tulisannya bank. Ya enggak ada seperti itu. Ya jadi misalnya Nabi sedekah pakai tamar atau pakai al-aqid, ya kita pakai beras, pakai apa. Supaya orang tuh bahwa Rasulullah itu milik kafatal linnas, milik semuanya. Sehingga merasa ikut sunnah Nabi itu ya semuanya. Makanya dulu Mbah Mun kalau motivasi saya supaya bombong, kalau orang Jawa bilang bombong. Wong Jawa mesti ono wong alim. Beliau menyontohkan Mas itu Mbah Fadol, Senori, Mbah Ihsan Jampes. Itu bisa ngarang-ngarang kitab luar biasa, padahal beliau bukan orang Arab. Imam Sibawai itu orang Persia, Imam Ghazali orang Tos itu juga ikut Persia. Kata Mbah Mun, wong sing ora Arab lah mesti untuk jatah alim kata beliau. Karena Nabi itu diutus ke fatal linnas. Nah ini kalau orang yang alim itu Arab tok, berarti tidak ada perwakilan dari Afrika, dari Asia Tenggara, dari mana-mana. Makanya karena Nabi statusnya itu kafatal linnas. Jadi kita harus bangga sebagai Muslim, sebagai orang Indonesia. Karena misalnya Wali Kutub dulu terkenalnya hanya ada di Yaman, di mana. Ternyata pernah ada juga di Indonesia dan seperti Habib Abu Bakar Sekaf Gresik. Jadi ya, yarnya kan tetap orang Indonesia meskipun beliau zuriya Rasul kan ya sudah orang apa? Orang Indonesia. Zuriyanya Habib Ali Simtuduror sekarang di Solo. Jadi Indonesia juga dapat alawin banyak dari Sadatin al-Alawin juga. Jadi saya mohon barokahnya ngaji seperti ini, melihat orang lain tuh gampang, bayangkan tuh kalau anak kamu. Makanya Nabi nanti kalau enggak percaya lihat di Hikam nomor 15 di kitab saya. Di situ dijelaskan oleh Hikam, jangan-jangan semangat Anda pada orang yang maksiat, pada orang yang keliru supaya dihukum itu karena kebetulan itu tidak anak Anda, itu tidak keluarga Anda. Coba kalau itu keluarga. Makanya kalau saya guyonan di Jogja itu, ada pembantu mecahkan piring terus dimari majikannya, saya mesti guyon gitu. Pasti itu pembantunya tidak cantik. Kok bisa Gus? Andaikan cantik dan kamu senang mecahno piring satu, piring saya wih raiso ngamuk. Ternyata ngamuknya itu karena mecahkan piring apa karena plus tidak cantik. Coba jawab para lelaki ini. Kamu marah sama orang maksiat tuh karena maksiat, karena plus itu udah anak Anda. Bayangkan kali itu anak. Itu hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita yang salah pun kadung umatnya, Nabi tetap ngasih fasilitas syafa'ati li ahlil kabair min ummati. Kayak apa baiknya Nabi? Enggak ikut maksiat tapi ikut fasilitasi ngasih syafa'. Loh kalau li ahli ibadah kan wajar, Nabi ketika ini syafa'ati li ahli kabir. Ya karena tadi, logika yang dibangun Rasulullah itu logika yang luar biasa. Yes. Kita semangat orang lain kena hukuman itu karena kita tidak punya ro'fah, tidak punya rahmah. Coba kalau Rasulullah yang bil mu'minina ro'ufur, semangatnya itu mendoakan supaya tobat, mendoakan diampuni. Dan itu juga yang diperintahkan oleh Allah SWT, wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minin. Ya semoga barokahnya ngaji ini, barokahnya Habib Ahmad, barokahnya Maulid Simtuduror, barokahnya semua kitab Madaih di Bab Berjanji semuanya, barokahnya Ikhya, barokahnya Said Muhammad, barokahnya guru kita semua Mbah Maimun, bapak saya. Kita ini ngikuti manhaj, ya, ngikuti apa? Manhaj. Saya sering didawi Mbah Mun, kenapa ihdinas siratal mustaqim bukan siratoka? Bukan jalan engkau ya Allah, karena Allah itu enggak bisa kamu tiru. Allah itu tidak tidur, tidak makan, tidak kesel, tidak capek. Yang bisa ditiru itu siratal ladzina an'amta alaihi. Yang bisa ditiru manusia ya niru manusia. Karena Allah itu tidak bisa ditiru, makanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina. Dan niru siapa? Niru guru-guru kita. Termasuk niru cara pandang. Jadi misalnya ada orang awam di rumah itu hanya delok reng, delok tikus liwat, itu kan kayak nganggur. Ora tahajud malah mendelok reng. Melihatnya jangan gitu.
Huwa tarokal ma'asiyah. Dia di rumahnya tidak dugem, tidak kemana-mana. Dia berarti malam itu tarkul ma'asi. Tidak nyopet, tidak garong, tidak ke tempat maksiat. Susahnya apa sih khusnudzon? Jadi jangan lihat huwa tarkut tahajud, huwa tarokat tahajud, huwa tarokat qiyamul lail. Oke, ya namanya orang begitu ya tidak tahajud, tidak qiyamul lail. Tapi susahnya apa sih kamu bilang huwa tarokal ma'asiyah. Dia juga meninggalkan maksiat. Dan tarkul ma'asiyah itu ibadah. Supaya orang tuh gampang lah khusnudzon sama orang muslim. Ini orang mukmin, orang yang luar biasa. Di mata Allah itu orang yang luar biasa. Kayak tadi Imam Ghazali, kalau saya ketemu orang muslim kemudian dia tidak pernah baik, gimana? Kata Imam Ghazali, "Mami muslimin illa wa islamuhu ta'ah." Tidak ada orang Islam ketika dia mentasdekan Allah dan Rasulullah, berarti dia juga punya ta'at. Ya ini latihan saja, sing iso nglakoni Habib Ahmad loh, namung cerita mawon. Kalau cerita secara akademik, saya punya kitab, saya baca dan alhamdulillah kita faham barokahnya para guru dan supaya terbiasa lah sebaik-baiknya ibadah khusnudzon billah wa khusnudzon bil mukmin. Soal enggak cocok ya di ilmu ini tadi ya, namanya enggak cocok ya jangan sering ketemu. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau karena sangat mencintai Syekh Hamzah, ketemu orang yang pernah begitu sama Syekh Hamzah ya beliau secara basyariah enggak suka. Tapi beliau secara cara bahasa sekarang secara profesional, kalau beliau seorang nabi dan harus menerima tobatnya siapapun ya diterima. Saya meskipun dengan AB gak cocok karena dia begini-begini sama saya, tapi saya ingat dia sholat, dia baca sholawat, dia mencintai Rasulullah, ya kita hormat. Ya soal gak cocok ya di manage tadi ya, zurhiban tas tetukuban, kalau gak pati cocok ya jangan sering ketemu, bawaan enak nanti. Ya semuanya itu di ilmoni langsung. Makanya ngendikane Ma'ruf Al-Qurqi, ada yang baca Al-Kharqi, mangkola fil yaumi salasa marrat au marhamat Muhammad kutiba minal abdal. Karena semangat mencintai siapapun satu hari sering baca Umar Hamata Muhammad, Umar Asli Humata Muhammad, Umar Tajawas Anumati Muhammad, itu mesti kutiba minal abdal. Dia pasti termasuk wali abdal. Maksudnya semangat mencintai ya dilatih. Misalnya Indonesia Power atau PLN, andikan tidak ada PLN tuh kayak apa, orang tidak bisa ngaji, tidak bisa aktivitas ya, barokahnya ada PLN, barokahnya jasanya. Kita sadar enggak semua kebaikan kita ini memenuhi keinginan orang banyak. Orang banyak ingin listrik, ingin saluran apa, dan itu kadang yang mewujudkan orang lain atau kelompok lain. Ya karena itu manfaat ke orang lain ya kita doakan, karena khairunnas anfa'uhum linnas. Sehingga kita terbiasalah ngakui orang. Seperti semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya itu didoakan, semuanya diinginkan kebaikannya. Bahkan Nabi enggak putus asa sampai di akhirat. Ketika nabi lain sudah putus asa karena sudah akhirat, sampai dimintai syafaat semuanya bilang nafsi nafsi, karena merasa semuanya enggak punya nyali di depan Allah karena ini sudah akhirat, sudah finish. Tapi apa Rasulullah, analah ya sudah saya sanggup mensyafaati kalian. Terus kata Nabi, fa'atiyal arsy, saya mendatangi aras, fa'akhiru lahu sajidan, saya sujud, wa ahmaduhu bima hamida allamani rabbi, kemudian saya tetap muji Allah dengan pujian yang terus menerus. Padahal sudah di akhirat, sudah finish. Nabi dimintai syafaat masih sanggup. Karena Nabi tahu, akhirat tidak bisa mendekati Allah. Tidak bisa Allah terus bilang, ya Allah ini akhirat, engkau sudah tidak boleh mensyafaat. Tidak bisa. Allah tidak bisa diganggu akhirat. Allah tidak boleh dibatalkan rahmannya oleh akhirat. Allah tetap rahman rahim abad al-abad. Dan Nabi tahu itu. Makanya kata para ulama, فَمُحَمَّدٌ أَحْمَدُ مِنْ غَيْرِهِ. Jadi Nabi Muhammad namanya dua, yang terkenal. Sebenarnya banyak yang terkenal dua, Muhammad sama Ahmad. Ketika Nabi punya nyali memuji Allah di akhir akhirat atau sudah di akhirat, itu fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Ketika Nabi lain sudah tidak punya nyali memuji Allah karena sudah akhirat, Nabi Muhammad tetap berani memuji Allah di saat seperti itu. Makanya ahmadu di situ kata ulama itu afal tafdil, fa Muhammadun ahmadu min ghairi. Kanjeng Nabi lebih memuji Allah di saat yang Nabi lain sudah tidak punya nyali untuk memuji Allah di saat itu. Makanya kata Nabi, fa akhiru lahu sajidan wa ahmadhu bima hamida allamani ya rabbi. Akhirnya setelah lama gitu terus Allah ngendikan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tuqah wasfa' tusyaffa. Sudah Muhammad, angkat kepala kamu, kamu minta apa saat rutin, dan kalau kamu ingin mensyafaati umatmu saya beri hak napa? Syafaat. Semoga semangat itu juga menjadikan kita munajat, wa rahmat Allah tidak terbatas, harapan juga tidak terbatas. Mungkin yang sedang nakal ya kita katakan sedang, jangan terus kamu pastikan wah ini mesti suul khotimah, mesti tidak orang baik. Tidak, agama ini limangkan air juwah wal yaumal akhir, selalu bagi yang punya harapan. Ya, mungkin dapat barokah semua. Mantun dengan kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.